Mas, dari okay. sampai saat ini kan masih di Jawa Tengah nih Mas, mendalang suara di Jawa Tengah ini sampai saat ini gimana? Sudah Jawa Barat. Ini terakhir. Targetnya, persentasenya. Ya, Rosan bilang di atas 65%. Di atas 70%. Ya, doakan yang terbaik untuk saya. Optimis nggak dengan angka itu, Mas? Optimis, angkanya berapa? Doakan yang terbaik. Saya tetap mengikuti. Mas, soal apakah giat kampanye dari kemarin-kemarin ini akan menjadi materi pelengkap debat capres Pak Prabowo besok, Mas, tanggal 4 Februari? Saya kan nggak ikut debat. Tapi kan pasti akan diskusi, begitu? Oh iya, kalau besok kan temanya apa? Pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, sama apa ya? Teknologi ya pasti kita memberikan lah masukan Pak Prabowo. Suntikan informasi pasti dan terutama untuk masalah-masalah yang dihadapi warga pasti saya sampaikan ke Pak Prabowo. Mas, ramai soal salam 4 jari Mas, ada tanggap? Satu plus tiga. Saya ditanya. Tanggap petas. Satu plus tiga itu 4. Warga tambah bingung nanti kan. Jadi bingung 4 jari. Jadi 2 aja. 2 aja ya. Ya itu kan saya kembalikan lagi ke warga. Soalnya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2-1. Makasih Nak. Jawa Semarang 200-an ribu yang hadir, Anda optimis gak dengan suara? Di Semarang kemarin 200-an ribu yang hadir, Anda optimis gak? Oh ya, di Simpang 5. Ya, antusiasme warga luar biasa. Warga, simpatisan partai semuanya. Mas, ada yang bilang menggoyang suara banteng, Mas. Menggoyang suara banteng, benar gak Mas? Ada yang bilang gitu? Menggetarkan. Terima kasih Mas.